Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Jumpa lagi dengan saya, Dubus si anak K-pop. Seperti biasa, saya sedang berada di Citayam dan hari ini ada Mama Fashion Week, guys. Kalian tadi sudah lihat kan ada beberapa model ibu dan anak, dan sekarang saya sedang bersama salah satu dari mereka. Sini, Bu. Namanya siapa, Bu? Lastri. Kalau ada namanya siapa, Dek? Ujin. Wah, anaknya semangat 45 sekali ya. Ibu tadi kenapa pas mau keluar dari zebra walk malah ngikutin si adek? Padahal harusnya ibu keluar ke arah kiri. Mas saya emang suka malu-maluin, mbak. Heh, diam. Mau mama keluarin kamu dari kartu keluarga? Lagian mama malu-maluin aja, aku kan jadi diejek sama teman-teman gara-gara mama. Ya, Ujin mau pulang. Eh, mau kemana kamu? Bu, mau kemana? Bu, saya belum tanya outfitnya. Bu! Baik pemirsa, sepertinya ada beberapa masalah keluarga yang harus mereka selesaikan. Kita cari model yang lain saja ya. Ibu boleh minta waktunya sebentar, Bu? Oh iya, boleh. Namanya siapa, Bu? Ncu. Kalau adanya namanya siapa? Juleha, tapi biasa dipanggil Lia. Baik, Ibu Ncu, bisa jelaskan outfit kalian? Saya lihat-lihat cuma kalian yang outfitnya sangat tertutup. Iya, Mbak. Ini outfitnya Persi Halal, jadi tertutup. Kebetulan saya keluaran dari YG Darussalam. Outfit ini juga sangat cocok untuk orang yang mudah masuk angin, Mbak. Wah, outfitnya benar-benar bagus. Selain keren, juga memberikan kenyamanan untuk kita, ya. Bagaimana pendapat Ade tentang outfit ini? Sebenarnya ini lebih ke outfit buronan, Tante. Kebetulan Mas saya banyak hutang, jadi dengan memakai outfit ini kita bisa bebas dari rentenir. Gak sopannya kamu bawa-bawa aib keluarga. Aku kan cuma menjawab pertanyaan Tante, jadi Lia jawab jujur. Lagian kalau gak ditanya gitu, Lia juga gak bakalan jawab. Seharusnya Mama pukul Tante itu, bukan aku. Maaf Bu, saya gak ikutan. Okay.